فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Ayat 24 dan 25 surah Fussilat. Allah Ta'ala firman hubungnya dengan orang yang rugi, orang yang durhaka kepada Allah semasa hidup mereka di dunia, apabila dikenakan mereka masuk neraka, Allah pun royak dari ayat 24 ni. Oleh itu, sama ada mereka bersabar menderita azab atau sebaliknya, ataupun tak sabar, maka sama saja. Sama ada sabar ataupun tak sabar, kerana neraka lah tempat tinggal mereka, tempat duduk yang kekal abadi. Dan jika mereka memohon peluang untuk mendapat keredaan Allah, maka mereka bukanlah lagi dari orang-orang yang diterima permohonan. Maknanya, mintalah banyak mana sekalipun, Allah Ta'ala tidak akan menerima balas, tidak akan menerima permohonan permintaan mereka buat selama-lama. Tu pun orang-orang ahli niaga ya tahu, katanya Allah tak terima doa mereka, tapi masih lagi duk minta juga. Dalam beberapa ayat yang Allah firman di dalam beberapa surah, orang-orang kafir yang menjadi ahli niaga duk minta, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami, kembalikanlah kami ke dunia semula, kami akan mengerjakan amal soleh yang kami tak biasa buat lagi. Hak kami tak biasa lagi usaha di atas muka dunia. Wahai Tuhan kami, kami tengok dah, dengar dah, kami yakin dah pada hari ini, kembalikanlah kami ke dunia semula, kami akan mengerjakan amal soleh. Kerana pada hari ini memang benar kami yakin bahawa neraka akan menjadi tempat kembali bagi kami. Ini adalah kata-kata orang kafir, kata-kata ahli neraka, apabila jelas Allah Ta'ala hukum mereka dengan hukum neraka. Ayat yang ke-25, Allah firman lagi, dan kami adakan untuk mereka teme-teme rapat dari jin dan manusia. Lalu teme-teme itu memperhiaskan kepada mereka peheme-peheme sesak. Ini hubungnya dengan sains. Masa kita di atas dunia, siapa sains kita? Siapa yang rapat dengan kita? Orang yang tolong bawa kita, kadang-kadang tolong heret, bukan heret dah ni, maksudnya ajak. Orang yang ajak kita buat baik, orang yang ajak kita buat jahat. Ni dah ni perene saing ni. Kawan yang baik, kawan yang jahat. Lepas tu termasuknya jin dan manusia. Dan kita ada bersaing dengan orang yang tak berjuruh. Siapakah kita jadi tak berjuruh? Itu wah-wah orang tua yang besar kepada anak-anak, yang ada bersaing orang yang tak berjuruh. Namakan kita jadi tak berjuruh, kata.
anak dia tak dengar. Ah, tak apa. Tak apa, tak apa. Tak apa tu, wah, penuh tu. Jadi tak berjuruh. Mula-mula, berasa nak terai isap rokok tu. Terai tanya, siapa isap rokok? Orang tua dia ajar ke, kau saing dia ajak? Anak orang pakat rakyat kata, saing belakang. Jari orang tua beli rokok sebukuh, tak pak. Anak, sak. Wih dengan ngeceh, wih dengan rokok. Beli sebatang rokok, wih ke anak. Tak ada. Tapi semua tu daripada saing belakang. Namun terang. Itu sebagai misal. Apatah lagi orang yang pasang karuk, 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 karuk. Banyak-banyak karuk di dalam hidup dia. Semuanya adalah daripada teman-teman. Teman di sini artinya saing apa ada. Memperhiaskan kepada mereka pehme-pehme sesak mengenai perkara-perkara dunia yang ada di hadapan mereka. Ning perene saing. Sama ada jin dan manusia serupa belaka. Akan gi macam itulah. Lepas tu gi sesak belaka hari. Aku ni sesak sungguh. Duk turuk dia tu. Sesak sungguh. Kalau dia aku tahu dulu ceraknya aku tak turuk dia tu. Ha, tu kadang-kadang boleh kembali lagi. Boleh klik semula. Kalau umur masih ada dan serta dengan akal fikir dia dia mikir, kalau dia aku boleh ada peluang aku nak klik kepada pangkal jalan yang sebenar. Tak sirah hak lepas-lepas perangai-perangai hak tak berjuruh. Ha, ni di dunia ni apatah lagi kalau sekiranya siapa di akhirat tak ada peluang dah nak klik ke dunia. Sebab tu dunia ni penting. Siapa rakyat katanya dunia tak penting? Penting saya nak rakyat di sini katanya bagi setiap orang hak umur dia hidup di dunia penting bagi dia. Tiap-tiap orang dunia ni adalah penting bagi dia sejak daripada dia mula camkuam. Dia mula ingat budak-budak dulu. Tak kira lah umur dia berapa. Siapa ke sekarang ni, siapa ke dia mati. Penting semua bagi tiap-tiap orang. Sungguh kata kita nak tahu dunia. Tapi kita pandai guna dunia, insyaAllah dia akan menjadi pedoh kepada kita. Lepas pada mati, siapakah kita bakit di akhirat pun, dunia adalah penting. Lepas tu orang yang mati dah, nak kelik ke dunia. Orang di akhirat nak kelik ke dunia. Sebab dunia ni darul amal. Tempat untuk beramal. Dalam kubur sikit lagi, tak ada amal lah. Akhirat lebih-lebih lagi. Tak ada lah. Semaya, puasa, keluar zakat, sedekah. Tak ada lah. Semaya-semaya, tahajud, tak ada lah. Akhirat sikit lagi. Dalam kubur pun tak ada lah. Sebab tu atas dunia ni lah. Yang kita kena usaha. Dan kena duk patah lari. Beberapa perkara. Hak tu hal lari, kita kena patah lari. Kena ok. Diri kita. Jangan buat. Jangan. Puapan kiaukong dengan benda-benda yang Allah Ta'ala lari. Tapi Allah Ta'ala suruh Nabi buat contoh, kita buatlah mengikut kodah kita. Kena buat semua tak? Siapa nak jawab semua pun semua. Tapi gang ada ke tak? Ha, tu. Sebab itulah, buat baik ni, pada-pada dengan gang kita, tak rok jangan duduk kacau. Pada-pada dengan gang kita, alhamdulillah kita buat. Tapi tonian. Sebab tu Nabi wis semangat kepada kita, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qall. Sekasih-kasih amalan di sisi Allah, iaitunya amalan yang sentiasa orang tu duk buat sokmo walaupun sikit. Ni Nabi wis semangat kepada kita. Sebab tu marilah kita pakai amal sokmo. Lepas tu jangan sama sekali kita digonggong hidup kita oleh orang yang tak baik. Dia jajah otak kita. Dia tarik hidup kita pergi ke jalan tak molek. Ni benda ni ada berlaku tiap-tiap tempat, tiap-tiap masa. Terutamanya kita duk turut hawa nafsu kita. Nafsu kita
tak habis-habis. Walaupun tua hebat pun nafsu duk muda situ. Ha tu. Lepas tu tambah-tambah lagi syaitan. Nafsu duk dalam tubuh kita, syaitan duk luar tubuh. Luar tubuh kita ni. Selalu dia goda kita, kita tak nampak dia. Tapi apabila dia tipu kita, mairat. Syaitan lah. Pongan dia belakang, yang nak tipu kau tu, tipu kau ni, yang nak ambil, yang nak helok, nak ambil orang tu, supaya masuk dengan kau sekali dengan dia. Kita tahu belakang dah. Tapi, dia kena tipu galik-galik. Kena tipu galik-galik. Lepas tu banyaknya manusia kena tipu oleh syaitan dan nafsu dia sendiri. Gapo hak dia buat di atas muka dunia. Serta perkara-perkara akhirat yang ada di belakang mereka. Maknanya kena tipu oleh jin dan manusia nak yang dok jadi temeh hak tak baik sat ni, hak dunia dan hak akhirat. Dan dengan sebab itu tetaplah hukum azab atas mereka bersama-sama dengan umat-umat yang sesat dari jin dan manusia yang terdahulu dari mereka. Ni tak ada kira yuk sama mana-mana, orang zaman dulu siapa ke orang akhir hidup atas muka dunia. Kalau duduk dalam lorong tu lah, saih tu lah, batah tu lah, lagu ning lah. Masuk di dalam ayat 25 surah Fussilat. Sesungguhnya mereka semua adalah golongan yang rugi bawa air hidupnya. Al-khasirin. Khasirin artinya orang-orang yang rugi. Allah firman di dalam surah Az-Zumar, Qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dhalika huwal khusranul mubin. Katakanlah sesungguhnya orang yang rugi adalah orang yang rugi diri dia dan pengikut-pengikutnya, sama ada keluarga dia. Nah, kalau tok lelaki orang yang rugi, orang yang sesat, bini dan anak-anak pun goliknya gila gitu. Ya bini anak ni ya pasal turuk. Turuk tok lelaki, turuk pok. Tu pada umumnya. Jangan dok tok katanya anak ngaji pok bodoh, pok rugi, tapi anak jaya. Jangan dok tok katanya orang tu orang ni. Tapi dengan secara umumnya orang apabila dia rugi diri dia, ciaklah. Orang duduk di bawah jaga air dia, sama ada diri dia, keluarga dia dan pengikut-pengikut dia. Ruginya di dunia walaupun nampak berjaya dengan suk samran, ada harta banyak, suka ria, gotu goni gotu goni, tapi yaumal qiyamah Allah Taala raya. Pada hari kiamat mereka itu adalah orang yang rugi. Itulah Allah tanya sekali lagi, ala dhalika huwal khusranul mubin, dakkah inilah kerugian yang jelas nyata? Cerak tak? Memang cerak. Orang yang rugi dia akan terasa sejak daripada lepas mati lagi. Bokak mati terasa selalu dah bahawa dia akan binasa, akan kena seksa di dalam kubur. Apatah lagi ayat kalau sekiranya totok kepada orang kafir, orang munafik, orang zalim, orang karut, orang jahat, orang banyak orang. Ikutlah nak tok nama gapo sekalipun, mereka kalau sekiranya rugi, maka rugi tak boleh klik semula kepada dunia untuk nak bertaubat. Sebab tu kita yang berpeluang boleh bertaubat, boleh kembali kepada Allah. Allah Taala masih lagi sayang umur kita, hidup kita, dan sengaja nak beri taufik dan hidayah kepada kita, maka jadi banyak kita kembali kepada Allah dengan istighfar, bertaubat, beramal ibadat, rajin murah apa ni, cerah mata hati kita. Nah, hati kita bersih, jangan ada buku kita dengan manusia. Orang ada deki dengan kita, dok kata, dok maki, dok gapo, kita beri maaf ke habis. Maaf ke habis. Nah, ha dia dengan Allah serah. Kita tak ada buku apa dengan dia. Jadi lagu tu barulah kita, kalau orang Melayu je katanya, pejam mata rapat kalau dia mati. Mati pejam mata rapat.
istilah orang Melayu, orang-orang tua dia kata. Maknanya senilah. Nah, dia mati pejam mata rapat. Kalau dia mati pejam mata tak rapat, tu istilah wah orang tua tu. Bukan katanya orang mati mata mata dak celak. Ah, mati tak seni ni. Dak. Ha tu wah orang tua. Nah. Tapi nak ayat katanya, kalau dia kita dengan Allah Ta'ala tak ada buku ke apa, kita dengan manusia pun tak ada buku. Kita wih maaf belaka dan kita minta maaf kesalahan kita. InsyaAllah, hidup kita, dunia sampai ke akhirat. Senilah. Dan syurga duk tunggu-tunggu kita. Duk lambat tangan, mari. Masuk. Gitulah. Nah, lepas tu lepas pada ni, ayat yang ke-26 ni, hubungi dengan orang-orang kafir Quraisy royak. Katanya jangan duk dengar Quran. Nah tu panjang pula hubungnya dengan hal-hal orang kafir. Lepas tu termasuknya orang-orang yang beriman kepada Allah yang beristiqamah di dalam kebenaran. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.